Mangratus-ratus warga lea antai tapi ka sababaraha jam tur pasasedak pikeun ngalakonan vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Leuwi Gajah Kota Cimahi sawatara waktu ka tompernakeun. Rena warga anu sarumanget pikeun divaksin ngabelukarkeun warga Tingrariung. Nya kawas kitu kaayaan warga nu pasesedek nalika ngalakonan vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Leuwi Gajah Kota Cimahi poe Senin nu anyar kaliwat. Bari teu jaga jarak warga lea pasesedek demi nampa suntikan vaksin Sinovac. Yang tiga itu warga rea nu datang pas subuh tapi kudu ngadago di luar gerbang lantaran warga na geus ngaranteg. Satgas COVID geus mepelingan ka warga sangkan jaga jarak turta ngalarapkeun protokol kesehatan, tapi warga nu sarumanget divaksin ngabalukarkeun petugas kawalahan. Ibu antri kenapa? Ibu antri kenapa ini? Ibu antri. Ini lagi nunggu vaksin, nunggu antrian lama. Ibu dari jam berapa tadi? Dari setengah tujuh udah ada penomornya 255 Pak. Udah ya Pak, cuma kan mungkin sekarang wajib ya harus dipaskin vaksin, jadi mau tidak mau ya meskipun berkerumun ngantri gini ya sabar aja menunggu. Ibu nunggu dari jam berapa nih? Dari jam 7 ke setengah 7. Karena sekarang diprioritaskan untuk pelaksanaan untuk ikut vaksin, jadi semua warga antusias sangat sangat baik sekali. Puskesmas Leuwi Gajah Kota Cimahi nyuntikan vaksin ke 300 warga. Dipiharap ngaliwatan eta vaksinasi teh bisa ngarojong tarekah ngungkulan sasalad virus corona di Kota Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.